masih baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen juga, agar channel kita ini dapat berkembang untuk informasi masalah buah-buahan untuk kesehatan kita semua. Mau beritahu kepada Anda, saya hari ini mau memetik kelapa pandan Thailand. Nah, seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini adalah kelapa pandan yang produksinya sudah cukup untuk dipetik atau kita potong. Nah, bisa Anda lihat perbedaan di sini dan juga di sini. Untuk di sini, saudara, di sini belum siap semua. Ini masih kurang hari, baru berusia 3 minggu. Nah, yang di sini sudah berusia 1 bulan. Tapi dia belum lagi cukup air, atau bisa dikatakan bahasa kampungnya ingus, masih ingus di dalamnya. Nah, seperti di sana, yang ini baru kita sudah mendapatkan yang tua. Nah, ini untuk kelapa pantai, boleh lagi sudah tua di dalamnya. Nah, bagaimana saya menebangnya, ikuti terus ya. Stopping searching, yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright. I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret.